Seterusnya, 200 peminat berkumpul untuk menyaksikan tayangan episod terakhir drama bersiri Bukan Kerana Aku Tak Cinta, menampilkan Shana Ahmad dan Lydia Sandros sebagai pelakon utama. Zila bergembira kerana gabungan itu berhasil. Mendapat jumlah tontonan yang tinggi, selaku penerbit, Zila menyifatkan gandingan pelakon sebagai faktor drama itu menjadi fenomena. Sebenarnya formula dia okey. Every time kita buat drama, kita memang akan pastikan skrip yang baik, pelakon yang baik, tapi sebenarnya adalah garapan dan chemistry di antara pelakon itu sendiri. Sementara itu, Nalidia gembira dengan Sharnas banyak membantunya menghayati watak sebagai mastura untuk drama 60 episod itu. Sharnas seorang aktor yang hebat. So dia, saya rasa kalau pengen mana pun, mungkin kita nak jadi satu cerita yang boom. Dan cuma bezanya adalah saya cuba chemistry saya dapat daripada saya baca novel. Dan saya create sendiri saya punya karakter dalam kepala saya. Dan saya hasilkan benda itu dengan cara pemahaman saya sendiri. Dan alhamdulillah orang terima, dan saya terima kasih juga kepada Iman Sufi yang kata saya buat yang terbaik sebab saya memang lakukan yang terbaik. Tayangan episod akhir Bukan Kerana Aku Tak Cinta berlangsung di kawasan terbuka di Red Carpet Avenue, M Corp Strand, Damansara pada Selasa. Slot drama itu bakal diteruskan dengan siri terbaru bertajuk Kusinero Cinta, lakonan Aaron Aziz, Tizakiah dan Jericho Rosales.